Dalam rangka memeriahkan HUT ke-76 Korps Marinir Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan atau Yonmarhanlan 1 menyelenggarakan acara coffee morning dan fun shooting. Kegiatan dilaksanakan di lapangan tembak pistol Mako Yonmarhanlan 1 Belawan. Acara fun shooting yang diawali coffee morning dihadiri Komandan Lantamal 1, Laksamana Pertama TNI Ahmad Wibisono, dan Wali Kota Medan Bobi Nasution, dengan kata sambutan Danyon Marhanlan 1 Belawan Mayor Marinir Indra Fauzi Umar. Kemudian dilanjutkan dengan teknik menembak yang benar dan aturan yang harus dilaksanakan selama fun shooting oleh Peltu Marinir Ferdinand Napitupulu. Pelaksanaan perlombaan fun shooting ramah tamah dan diakhiri dengan pemberian pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah. Seluruh rangkaian kegiatan fun shooting dan coffee morning berjalan aman dan lancar sesuai dengan protokol kesehatan. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, pada siang hari ini, kita dapat berkumpul di sini dalam melaksanakan lomba tembak dalam rangka HUT Marinir yang ke-76. Kami selaku tuan rumah, selaku Danyon Marhanlan 1 mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, rekan-rekan semua yang berkenan meluangkan waktu hadir di sini, di Mako ini. Kita bersilaturahmi bersama, kita ngobrol bersama, kita nyanyi bersama, kita cekikan bersama. Intinya kegiatan ini bukan suatu kegiatan formal, jadi setelah ini pun nanti musik terus berjalan, pemanggilan untuk yang menembak, baru kita laksanakan penembakan. Dari Belawan Sumatera Utara, Parsarawan Sitorus melaporkan.